Semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan? Supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan? Supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan? Supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan? Supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan? Supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy. Kita akan belajar bareng soal prinsip dasar analisis fundamental. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gimana caranya merencanakan keuangan? Supaya bisa nyampe yang namanya financial freedom. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye! Thank you.
Halo, selamat malam teman-teman Stockbitor. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara live unboxing saham. Perkenalkan, saya Bayu Santoso, investment analyst Stockbit yang mengcover sektor rokok, FMCG, dan healthcare. Ini adalah unboxing live ketiga dari Stockbit. Jadi sebelumnya sudah pernah diadakan live unboxing untuk membahas saham Adisaran Armada atau ASA dan juga Cikarang Listrindo atau Power. Jadi beberapa waktu yang lalu Stockbit Academy baru saja merilis seri unboxing terbaru yaitu sektor rokok. Nah, misalnya teman-teman lagi tertarik ingin mempelajari lebih dalam tentang emiten atau sektor rokok itu sendiri, bisa coba unduh atau baca unboxing ini di Stockbit Academy ya. Oke, jadi kira-kira apa aja nih yang dibahas di unboxing dan yang akan kita bahas malam ini? Kalau secara garis besar, itu akan ada tiga bagian. Pertama, nanti kita akan bahas dulu soal industrinya. Jadi, kira-kira industri rokok sekarang keadaannya lagi gimana? Ada tren apa di sana? Terutama nanti akan membahas terkait kenaikan cukai, ya, terutama dalam 3 tahun terakhir. Setelah itu, kita akan membahas gimana sih dampak dari dinamika sektor rokok tadi terhadap kinerja masing-masing emiten yang ada di bursa, emiten rokok yang ada di bursa, gitu. Dan yang terakhir, nanti kita akan bahas terkait tren sektor rokok ke depan. Ya, baik itu tren di Indonesia ataupun global. Dan kira-kira apakah tren global itu akan berlaku juga atau akan terjadi juga di Indonesia ke depannya. Gitu. Oke, nanti kalau selama pemaparan teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja coba tanyakan atau masukin di kolom chat YouTube ya. Oke, langsung aja kita mulai pemaparannya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini dia slide-nya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih kalau misalnya teman-teman udah ada yang baca unboxing ini. Kalau belum baca, bisa sambil dengerin pemaparannya ya. Pertama tadi kita masuk dulu ke industrinya nih. Industri rokok, kira-kira ada apa sih gitu kan. Nah, kalau kita balik lagi ke basicnya, pendapatan emiten rokok itu secara garis besar ditentukan oleh 2 metrik. Nah, yang pertama itu adalah terkait volume penjualan. Dan yang kedua terkait harga jual produknya gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu soal volume. Ini kalau di tingkat industri, kita lihat di 2021 ya, volume penjualan rokok itu udah mulai naik lagi dibandingkan 2020. Ini kalau dihitung kira-kira naik sekitar 7% gitu. Nah, ketika 2020 ini kita lihat turun kan. Memang ada waktu itu awal COVID, ada pandemi, volume memang turun sekitar hampir 10% turunnya. Dan kalau kita lihat, di 9 bulan 2022 ini juga dia trennya masih melanjutkan kenaikan ya dari segi volume penjualan. Ini tumbuh sekitar 8% gitu dibandingkan tahun 2021, 9M21 gitu. Namun meskipun di sejak 2021 ya itu udah mulai pulih, kalau kita lihat dalam horizon yang agak panjang gitu, misalnya dari 2017 atau dalam 5 tahun terakhir, volume penjualan rokok itu cenderung turun gitu. Sebelumnya bisa di atas 300 miliar batang per tahun, tapi sekarang masih belum sampai segitu gitu. Ini kita pakai data yang diambil dari Philip Morris International ya, induknya IMSP gitu. Nah, pemulihan tadi di industri itu didorong oleh segmen SKMHT yang dia tumbuh 11,7% dan ini merupakan segmen terbesar ya di sektor rokok. Dan yang kedua itu ada SKT yang tumbuh 13% gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belum cukup familiar dengan sektor rokok itu bertanya gitu, apa sih SKMHT, SKMLT, SKT atau SPM itu? Nah, makanya kita bakal bahas konsep pertama yang penting untuk di sektor rokok, yaitu jenis rokoknya itu sendiri. Secara garis besar, jenis rokok itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 gitu. Yang pertama berdasarkan bahan bakunya, yang kedua berdasarkan cara pembuatannya. Nah, kalau dari bahan bakunya, industri rokok di Indonesia itu bisa dibilang cukup unik dibandingkan global. Kenapa? Karena rokok di Indonesia itu didominasi oleh rokok kretek atau rokok yang tembakaunya itu dicampur dengan cengkeh gitu. Makanya disebut sigaret kretek. Nah, satu lagi, rokok yang nggak pakai kretek, yang nggak pakai cengkeh itu namanya rokok putih atau sigaret putih. Dan ini jenis rokok yang lebih umum dikonsumsi di pasar luar gitu, di pasar global itu. Nah, kalau dari cara buatannya itu dia ada 2. Juga ada 2, pertama itu rokok yang dibuat proses produksinya dari awal sampai akhir itu pakai mesin. Makanya disebut sigaret kretek mesin atau sigaret putih mesin gitu, yang belakangnya ada MM-nya gitu ya. Sedangkan satu lagi itu yang proses produksinya masih manual, jadi pakai tangan manusia gitu. Makanya disebut dengan sigaret kretek tangan atau
sigaret putih tangan yang belakangnya ada T-nya gitu. Nah, berdasarkan rokok di Indonesia, tadi sempat saya sebutin kalau didominasi sama kretek. Nah, di sini kita lihat lebih dalam soal share of market dari masing-masing segmen tadi. Kalau kita lihat di sini, sekitar 75% market share itu didominasi oleh SKM. Baik itu yang HT maupun yang LT. Jadi satu kesatuan ini ya. Yang SKM itu sekitar 75%, yang SKT itu sekitar 20%. Makanya tadi sempat saya mention didominasi oleh rokok kretek, karena SKM sama SKT-nya kan 95% dan yang kretek gitu. Sedangkan sisanya 5% itu terdiri dari rokok putih, SPM, dan juga rokok yang lain, misalnya SPT atau KLM gitu. Nah, jadi di SKM sendiri itu dibagi dua, ada yang HT atau high tar atau full flavor sebutannya. Biasanya ini dia yang apa ya, sensasi rasanya itu memang lebih kuat gitu. Dan yang satu lagi itu yang LT atau low tar, yang atau disebutnya rokok yang mild ya gitu. Di masing-masing segmen ini juga kalau kita lihat itu ada dinamikanya gitu, ada pergeseran. Misalnya itu bisa dipengaruhi oleh apa ya, memang perubahan trennya atau perubahan secara konsumen atau juga perubahan kondisi ekonomi gitu. Misalnya kalau kita lihat di 2010 ke bawah gitu. Kalau sekarang kan memang SKM itu udah mendominasi ya 75% gitu. Tapi kalau kita lihat agak panjang itu horizonnya, misal di 2010 atau sebelumnya, dulu pangsa pasar SKM belum sampai 75%. Jadi masih sekitar 55 atau 60% gitu. Dan yang SKT juga belum 20% dan masih lebih tinggi, sekitar 35% gitu. Jadi ada pergeseran sekitar 15% dari SKT itu ke SKM gitu. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, market share SKT itu cenderung turun sebenarnya. Sedangkan yang SKM itu cenderung naik, seperti itu. Tapi tren ini berbalik sejak tahun 2020, bertepatan dengan awal pandemi dan juga ada kenaikan tarif yang cukai yang cukup tinggi waktu itu. Jadi SKT-nya balik naik lagi, sedangkan SKM-nya agak turun gitu. Nah, selain dinamika antar segmen, di dalam segmen SKM sendiri itu kan tadi ada dua, yang HT sama yang LT. Nah, di segmen SKM ini juga ada dinamika, jadi ada perubahan, ada pergeseran konsumen dari SKM LT ke SKM yang HT. Makanya kalau kita lihat ini di grafik yang tabel warna hijau ini, dia yang HT-nya ini naik terus, sedangkan yang LT-nya itu cenderung turun. Nah, dinamika di segmen SKM LT ini juga nanti ada implikasi atau dampaknya pada kinerja emiten. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gitu. Nah, tadi itu soal volume industri. Gimana dengan volume emitennya gitu? Kalau kita lihat di emiten yang tier 1 yang besar seperti gudang garam dan HMSP itu dia trennya tuh mirip dengan industri ya. Jadi di 2020-nya turun, di 2021-nya dia balik lagi naik gitu. Sedangkan kalau untuk yang non tier 1 kayak misalnya kita ambil Wismilak itu dia trennya tumbuh terus, bahkan tumbuhnya cuma juga cukup tinggi gitu. Ketika 2020 COVID dan ada kenaikan tarif yang cukup tinggi, si Wismilak ini juga tetap mencatatkan pertumbuhan yang solid gitu. Nah, kalau tadi yang pertama kita udah bahas soal segmen rokok atau jenis-jenis rokok. Nah, konsep kedua yang perlu diketahui untuk pelajari sektor ini adalah dari klasifikasi produsennya. Nah, jadi itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun itu ada perubahannya gitu. Ada maksudnya dikeluarin peraturan yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini bisa dikelompokkan jadi dua. Yang pertama itu untuk jenis rokok SKM. Itu dia ada dua tier. Ada jenis rokok mesin itu dia ada dua tier untuk yang SKM dan SPM. Itu tier 1 produksinya lebih dari 3 miliar batang setahun, sedangkan tier 2 itu 3 miliar batang ke bawah. Dan yang untuk rokok tangan atau SKT dan SPT misalnya itu dia ada 3 tier. Jadi tier 1 produksinya lebih dari 2 miliar batang setahun, tier 2 lebih dari 500 juta sampai 2 miliar batang setahun, sedangkan tier 3 itu 500 juta batang ke bawah. Nah, selain soal volume, satu hal yang cukup apa ya, yang selalu berkaitan erat gitu dengan sektor rokok adalah soal tarif cukai. Soalnya memang menurut undang-undang cukai sendiri, rokok itu termasuk salah satu barang yang memenuhi karakteristik untuk dikenai cukai, yaitu apa, misalnya satu, konsumsinya perlu dibatasi, terus peredarannya perlu dikendalikan, dan juga konsumsinya atau penggunaannya itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya tarif cukai itu kan hampir selalu naik tiap tahun tuh. Tapi di unboxing ini tuh lebih fokus bahas tarif itu yang di 3 tahun terakhir. Jadi sejak 2020 sampai 2022 ya, atau yang tahun ini gitu. Nah, kalau kita lihat,
kenaikan di 3 tahun terakhir ini, tarif cukainya itu cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi kalau dibandingkan dengan periode yang sebelumnya ini. Bertepatan juga dengan masa pandemi ya. Kalau kita ingat kembali, itu pandemi juga cukup memukul perekonomian di satu sisi, dan di sisi lain daya beli konsumen juga terpukul. Jadi bisa dikatakan di satu sisi harga rokoknya terus naik karena cukainya juga naik terus, di sisi lain daya beli konsumennya atau kemampuan untuk membayarnya itu justru turun atau belum sepenuhnya pulih gitu kalau sekarang mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan konsumen ketika daya belinya turun di satu sisi, tapi juga harga rokoknya naik. Padahal untuk mengurangi atau berhenti merokok bahkan itu cukup sulit gitu kan. Jawabannya adalah dengan beralih membeli rokok yang harganya lebih murah. Atau disebut dengan down trading kalau di istilah di sektor consumer. Jadi selain down trading itu kalau kita bisa lihat di sini, di grafik yang ini ya, selain di satu sisi karena tarif cukainya naik, di sisi lain juga karena selisih atau gap tarif cukai antara produsen rokok yang tier 1 yang besar kayak AMSP Gudang Garam tadi dengan yang non tier 1 itu gapnya semakin melebar. Bisa kita lihat di sini misalnya di 2015 ya, selisih tarif cukai per batang untuk produsen tier 1 dan non tier 1 itu baru Rp150 per batang, sedangkan dengan tarif yang sekarang itu selisihnya udah Rp385 atau lebih dari 2 kali lipat gitu. Ini kalau bisa kita terjemahkan misalnya ke dalam harga rokok, ibaratnya ya, di tahun 2015, selisih harga rokok tier 1, misalnya emailnya Sampurna dibandingin sama Wismilaknya, apa ya, diplomatnya Wismilak gitu, itu harga jualnya misalnya selisih 5.000 per bungkus. Nah, tapi dengan yang sekarang ini, karena selisihnya melebar, bisa misalnya satu bungkus jadi 12.000 selisihnya gitu. Nah, ini buat konsumen yang daya belinya terbatas misalnya, itu juga bisa berdampak cukup signifikan gitu. Nah, terus pertanyaannya kalau tadi harga rokoknya makin mahal, jadi konsumen beralih. Pertanyaan adalah rokok murah beralih ke rokok murah gitu ya. Nah, rokok murah itu rokoknya apa sih? Rokok yang mana gitu? Pasti satu rokok yang tarif cukainya lebih rendah atau kenaikan tarif cukainya itu lebih rendah gitu. Nah, rokok yang tarif cukainya lebih rendah yaitu rokok punya produsen non tier 1. Karena kalau kita lihat di tarif cukai ini misalnya, kalau kita lihat untuk produsen yang non tier 1 memang tarifnya lebih rendah gitu. Baik itu di SKM, di SPM maupun di SKT gitu kan. Makanya harga jual rokok mereka juga lebih murah gitu. Nah, karena konsumen beralih ke rokok yang lebih murah, makanya kalau kita lihat di sini market share produsen rokok non tier 1 itu terus naik setidaknya sejak 2020 gitu. Nah, kenaikan ini juga selain karena ada down trading, itu di sisi lain juga karena ada beberapa produsen rokok yang juga turun golongan gitu ke tier 2. Misalnya di sini ada kita lihat di tahun 2021 itu ada Noya Rono Kudus dan ada KTNG dari Korea yang turun golongan. Sedangkan di 2022 ini ada Bentul ya atau RMBA yang juga turun golongan. Nah, kedua rokok murah itu tadi selain rokok yang non tier 1 yang tarif cukainya lebih rendah, kedua adalah rokok SKT yang kenaikan tarifnya itu lebih rendah juga. Kalau kita lihat misalnya di tahun ini pakai tarif yang tahun 2022, kenaikan tarif cukai SKT itu cuma 2,5 sampai 4,5% gitu. Bandingkan dengan kenaikan tarif cukai untuk SKM dan SPM yang sampai belasan persen. Makanya kalau kita lihat, tadi juga sudah sempat dimention sebelumnya di segmen rokok ya, soal dinamika segmen rokok, kalau sebenarnya market share SKT itu cenderung turun dari tahun ke tahun, tapi trennya itu berbalik sejak 2020. Nah, 2020 itu dia naik lagi market share-nya jadi 19,4% dan kenaikan itu masih berlanjut sampai sekarang gitu. Nah, jadi kira-kira gitu gambaran dinamika di industri rokok saat ini. Di satu sisi tarif cukainya terus naik, terus gap tarifnya juga melebar antar produsen, dibarengi dengan penurunan daya beli konsumen, itu mendorong terjadinya peralihan menuju rokok yang lebih murah. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas dampak dinamika industri tadi terhadap kinerja emiten rokok, ada baiknya kita lihat dulu nih beberapa data yang dari sektor rokok yang menurut saya itu menarik gitu untuk kita pelajari, untuk kita bahas. Pertama dari segi jumlah perokok ya. Jumlah perokok di Indonesia itu, perokok dewasa maksudnya, itu hampir 70 juta dan tingkat prevalensi merokoknya itu juga cukup tinggi di 33%an gitu. Artinya apa? Itu angka termasuk tertinggi di dunia. Artinya apa? Artinya
dari segi market size, sektor rokok di Indonesia itu bisa besar memang konsumennya gitu. Dan yang kedua, terkait pengeluaran yang dikeluarkan untuk konsumsi rokok. Jumlahnya itu sekitar 382.000 per bulan yang dikeluarkan untuk konsumsi rokok. Kalau kita ibaratkan harga rokok misalnya 30.000 gitu ya per bungkus. Jadi kira-kira sebulan itu ngabisin 12 bungkus gitu misalnya. Nah, yang lebih menarik adalah di golongan rumah tangga yang tergolong miskin gitu. Justru pengeluaran untuk konsumsi rokok itu menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah pengeluaran untuk beras. Dan pengeluaran untuk rokok itu lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi protein misalnya, misalnya untuk beli daging atau telur, dan juga untuk pendidikan atau untuk perumahan. Nah, itu dari segi konsumennya. Kalau dari segi penerima negara, rokok, sektor rokok ini merupakan salah satu sektor yang bisa dibilang salah satu penopangnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kontribusinya terhadap penerimaan negara itu cukup besar. Jadi sekitar rata-rata 9%-an kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan negara. Jadi kalau kita ibaratkan penerimaan negara setahun sekitar 2.000-an triliun, itu kontribusi cukai rokok bisa 180 triliun dan bahkan target tahun ini udah tembus 200 triliun gitu. Dan ketika pandemi misalnya di 2020, ketika penerimaan perpajakan turun, penerimaan cukai rokok tetap naik. Karena di satu sisi juga tarifnya dinaikin cukup tinggi tadi. Dan yang terakhir, soal serapan tenaga kerja. Nah, sektor ini termasuk padat karya karena serapan tenaga kerjanya cukup besar. Jadi ada 6 juta tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor ini. Mulai dari hulunya seperti petani tembakau dan cengkeh, sampai di proses produksinya atau manufakturnya, terutama yang SKT ya, yang masih pakai tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir itu sampai ke proses distribusi dan pemasarannya. Jadi serapan tenaga kerjanya cukup besar gitu. Nah, kenapa 4 ini dibahas? Karena biasanya pemerintah itu tiap tahun menentukan kebijakan cukai, itu yang dijadikan pertimbangan adalah hal-hal ini, 4 ini gitu. Karena satu di satu sisi kebijakan cukai itu ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokoknya. Di sisi lain juga untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dan juga untuk menjaga apa ya, keberlangsungan atau keberlanjutan industrinya gitu. Karena serapan tenaga kerja besar ya tadi. Terus karena harga cukai rokok di Indonesia itu karena tarifnya naik terus dan harganya juga makin mahal. Tapi kalau kita bandingin dengan global ya, sebenarnya harga rokok di Indonesia itu masih termasuk yang paling murah gitu. Misalnya kalau kita ambil contohnya pakai Marlboro isi 20 gitu, yang peredarannya ada di global gitu kan. Nah, harga rokok Marlboro 20 batang di Australia misalnya itu harganya bisa 380.000 per bungkus. Misalnya kalau kita bandingkan dengan di Indonesia yang masih sekitar 30 ribuan sekarang. Jadi memang jaraknya jauh banget gitu. Nah, biasanya mahalnya harga rokok itu juga berkorelasi dengan tingginya atau besarnya pajak yang dikenakan atau cukai yang dikenakan atas rokok kayak gitu. Kalau kita lihat struktur harga sebatang rokok yang di Indonesia, sekira dari harga yang dibayar itu kira-kira lebih dari 50%-nya adalah untuk cukai. Sedangkan selain cukai itu dia juga rokok juga kena pajak yang lain, yaitu ada pajak rokok yang tarifnya 10% dari cukai. Jadi misal cukainya 985, pajak rokoknya 98,5 gitu kan. Dan yang ketiga, rokok itu juga kena PPN yang tarifnya 9,9% dari harga jual kayak gitu. Nah, sebelum membahas kinerja emitennya, pertama kita ada baiknya untuk mengenal lebih dalam dulu terkait masing-masing profil masing-masing emitennya gitu ya. Pertama adalah HMSP yang kita bahas atau HM Sampoerna. Kira-kira sekitar 66% kalau kita lihat penjualannya ya, kontributornya itu dari mana gitu. Tadi udah dibahas kan soal kategori rokok yang ada SKM, SKT itu. Nah, kira-kira 66% atau sekitar 2/3 penjualan HM Sampoerna itu dari rokok jenis SKM gitu. Misalnya brandnya ada E-Mild dan U-Mild gitu. Sedangkan yang SKT itu ada sekitar 23% dengan brand terkenal, brand besar yang saya yakin juga kita cukup familiar, yaitu ada Haji Samsu dan ada Sampoerna Kretek ya. Sedangkan sisanya sekitar 9,5% itu dari SPM yang brandnya itu Marlboro. Nah, untuk Marlboro ini sebenarnya adalah produk dari Philip Morris yang merupakan induknya Sampoerna gitu. Jadi posisi HMSP di sini sebagai distributor produk Marlboro di Indonesia. Jadi bisa dibilang margin segmen itu
relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk KMSP yang lain. Nah, kalau kita lihat sejak 2018 ya misalnya, dari sisi market share, HMSP itu nggak cenderung turun gitu. Di 2018, 33%-an. Di 2021, turun dari 28%. Nah, ini sejalan dengan salah satunya ini. Secara rata-rata ya, segmen SKM mereka itu volumenya agak turun. Jadi, turun sekitar 9,4% dalam periode 3 tahun ini, rata-ratanya. Gitu. Nah, selanjutnya ada gudang garam, salah satu emiten tier 1 lainnya. Bedanya dengan HMSP, kalau gudang garam, dia porsi penjualan SKM itu jauh lebih dominan, yaitu lebih dari 90% bahkan. Misalnya brandnya ada Surya atau BG gitu. Sedangkan untuk porsi SKT-nya itu jauh lebih kecil, bahkan kurang dari 10% gitu. Nah, kalau kita lihat juga market share-nya, dalam periode 3 tahun itu, gudang garam cenderung naik market share-nya. Salah satunya ini bisa dikatakan dari sumbangsih atau dari kontribusi segmen SKM high-tier-nya mereka gitu. Nah, perbedaan kedua HMSP dan gudang garam tadi, di pertama gudang garam itu dia lebih dominan SKM-nya. Yang kedua adalah SKM gudang garam itu lebih banyak yang high-tier. Sedangkan Sampoerna itu lebih banyak yang low-tier. Nah, makanya di sini kalau kita lihat SKM high-tier gudang garam itu tumbuhnya juga masih bisa positif ya. Makanya itu bisa menopang kenaikan market share itu tadi. Sedangkan untuk yang SKM low-tier mereka juga turun dalam 3 tahun itu kan. Tadi di awal soal segmen rokok udah sempat disebutin, ada pergeseran atau dinamika di segmen SKM, yaitu yang dari SKM LT beralih ke SKM HT gitu. Jadi market share-nya yang HT itu naik gitu kan. Nah, ini ada dampaknya terhadap emiten, yaitu di sini. Tadi kita lihat kalau Sampoerna itu dia lebih banyak yang low-tier, sedangkan HMSP itu lebih banyak yang high-tier. Makanya sejalan dengan pergeseran tadi, dalam hal ini ya gudang garam cenderung lebih diuntungkan, makanya market share dan volume mereka cenderung naik gitu. Nah, yang ketiga itu ada Wismilak, emiten yang kita bahas di sini. Jadi ini termasuk emiten non-tier 1, produsen rokok non-tier 1, yang sekitar 70% pendapatannya itu dari SKM juga. Misalnya brandnya itu Diplomat ya kalau kita tahu. Sedangkan sekitar 16% itu dari sigaret ketek tangan atau SKT dengan brand Wismilak dan Galang misalnya. Tapi Wismilak ini tidak mendisclose data mengenai market share. Cuma kita bisa lihat volume apa ya, tren volume penjualan mereka. Nah, kalau kita lihat tren volume penjualan Wismilak itu naik terus kan tadi. Di 2020 naik, 2021 juga naik. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ini kan yang mendorong yang sisa di segmen SKM ya, tumbuhnya cukup tinggi. Sedangkan untuk yang SKT cenderung turun gitu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, SKM Sampoerna, SKM Wismilak yang tumbuhnya kencang itu sebenarnya malah SKM yang mild gitu. Dan ini agak berkebalikan dengan tren yang ada di segmen tier 1 tadi ya. Kalau gudang garam sama HMSP tadi kan yang mild-nya itu justru beralih kan ke yang high-tier gitu. Sedangkan di Wismilak itu yang tumbuh justru yang lebih kencang itu SKM mild-nya gitu. Nah, jadi dari dinamika industri tadi kita bisa apa ya, bisa sebut kalau memang dinamika industri saat ini di sektor rokok itu cenderung menguntungkan produsen yang tier 1 gitu, yang lebih kecil dibandingkan yang tier 1. Tadi kita udah bahas soal volume gitu. Dan sebenarnya pembahasan soal volume tadi itu akan bermuaranya ke sini, ke soal pendapatan gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan pertumbuhan volume Wismilak itu cukup tinggi banget gitu kan. Makanya dia dari sisi penjualan dia juga pertumbuhannya paling tinggi di sini. Sedangkan gudang garam tadi kalau kita lihat volume mereka masih tumbuh, jadi dorong yang SKM high-tier-nya. Makanya di sisi penjualannya juga masih tumbuh gitu, sales-nya masih tumbuh. Secara rata-rata dalam periode 2018 sampai 2021. Nah, HM Sampoerna tadi karena kita udah bahas dari segi volume dia memang udah turun, makanya dari sisi penjualan dia juga di sini turun dibandingkan yang lainnya. Nah, setelah bahas penjualan, kita bahas soal bea cukai. Karena memang sebagai
apa ya, cost terbesarnya emiten rokok atau produsen rokok ya soal cukai. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan cukai dalam 3 tahun itu semuanya outpace atau melampaui pertumbuhan penjualan yang tadi. Kalau kita lihat kenaikannya itu lebih tinggi beban cukainya. Nah, makanya kalau kita bahas misalnya dibandingkan gudang garam dan HMSP gitu. Tadi gudang garam masih tumbuh penjualannya, tapi kenaikan beban cukainya lebih tinggi. Sedangkan HMSP juga dari sisi penjualannya turun, tapi beban cukainya tetap naik gitu kan, karena tarifnya juga terus naik. Nah, kalau kita lihat di sini kenaikan beban cukai gudang garam itu jauh lebih tinggi daripada Sampoerna. Salah satunya juga karena tadi produk mix gudang garam itu domina apa ya, segmen SKM-nya jauh lebih besar, lebih dari 90% gitu. Dan kita tahu kalau SKM itu memang cukainya lebih tinggi gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang gudang garam itu mungkin lebih sensitif terhadap kenaikan tarif cukai gitu, yang biasanya juga untuk SKM itu kenaikannya lebih tinggi gitu kan tarifnya. Nah, kenaikan cukai yang lebih tinggi dari penjualan itu secara umum dia berdampak pada penurunan laba bersih gitu. Kalau kita lihat di tier 1 itu jelas banget laba bersihnya itu pada merah gitu. Sedangkan di Bismillah itu masih hijau gitu ya, masih tumbuh. Meskipun tadi kenaikan cukainya juga tetap cukup tinggi gitu. Ini kenapa? Karena di satu sisi itu volume penjualan mereka naiknya memang tinggi banget. Jadi setidaknya kenaikan beban cukai itu masih bisa di offset gitu. Makanya dari sisi laba dia juga masih tumbuh gitu. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih jelas gitu, dampak dari kenaikan tarif cukai terhadap kinerja emiten rokok itu lihat di marginnya gitu. Misalnya kita lihat di, bisa lihat di gross margin ataupun di profit margin. Kalau yang tier 1, lagi-lagi tier 1 kita lihat kayak HMSP gudang garam itu jelas ya, trennya itu turun semua gitu. Bahkan sekarang gudang garam gross margin-nya itu single digit gitu. Nggak sampai belasan lagi, udah di bawah belasan single digit gitu kan. Dan di sisi lain, Wismilak tadi sudah disebut kalau dia memang dari segi apa ya, volume penjualan itu naiknya tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat marginnya sebenarnya juga agak tetap turun gitu. Sebelumnya di 2020 dia margin bisa di 30%an gross margin gitu. Sedangkan sekarang turun ke 20%an. Jadi sebenarnya Wismilak itu walaupun pertumbuhannya tinggi gitu ya, tapi kalau kita lihat marginnya juga tetap terdampak gitu dari kenaikan tarif cukai. Nah, pertanyaannya kenapa gitu kan? Karena tadi udah di-mention juga yang mendorong pertumbuhan Wismilak itu dalam 3 tahun terakhir lebih banyak dari sisi volume SKM. Jadi dari sisi volume aja, soal price itu belum. Jadi yang mendorong itu lebih ke volume SKM-nya gitu. Dan kita tahu kalau SKM itu tarif cukainya lebih tinggi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, karena lebih ditopang SKM, makanya margin dia juga tetap terdampak gitu kan. Nah, selain marginnya terdampak, kalau kita ngomongin volume SKM-nya Wismilak, per 9 bulan 2022, volumenya itu udah mencapai 2,17 miliar batang. Nah, pembahasan soal ini memang nggak ada di unboxing, tapi bisa menarik gitu kalau kita kulik misalnya. Jadi, balik lagi, volume Wismilak itu per 9M22 udah 2,17 miliar batang. Baru 9M22 ya. Nah, kalau kita pakai asumsi misal produksi per kuartal itu bisa 700 juta batang gitu. Maka di akhir 2022 produksi SKM Wismilak bisa mendekati batas produksi tier 2 yang 3 miliar batang tadi gitu. Nah, artinya apa? Artinya ke depan kemungkinan dari segi volume SKM itu tidak bisa menopang apa ya, mendorong atau menopang pertumbuhan Wismilak lagi gitu. Karena tadi udah mendekati batas gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin Wismilak akan terus mendorong produksinya gitu sampai melebihi tier 1 misalnya, sampai lebih dari 3 miliar batang. Nah, itu mungkin agak sulit ya. Kenapa? Untuk agak sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena tadi udah kita bahas kalau cukai di SKM itu gap-nya juga cukup tinggi gitu. Bahkan ada beberapa produsen tier 1 yang turun golongan kayak Nonya Rono tadi, ada KTNG, ada Bentul. Nah, kenapa Wismilak memaksakan produksinya gitu untuk bisa terus naik, kan itu tidak efisien bisa dibilang gitu. Nah, pilihannya adalah selain dari segi volume, ke depan tuh mungkin bisa lebih ke faktor
dari sisi harga gitu. Karena kalau kita hitung misalnya sales per stick di Wismilak itu SKM-nya cenderung belum naik gitu, atau nggak terlalu naik lah misalnya. Nah, sedangkan alternatif lain misalnya ada segmen SKT gitu. Tadi kalau kita lihat SKT Wismilak itu masih cenderung belum begitu optimal, dan kedepannya itu bisa dioptimalkan mungkin karena tadi ada downtrading juga ke SKT yang market share-nya terus naik, mungkin bisa didorong ke sana. Karena misalnya perbandingan, kalau misalnya Wismilak naik golongan di SKM dibandingkan dengan naik golongan di SKT, itu bedanya jauh banget. Kalau misalnya asumsi dia naik golongan di SKT dari tier 3 gitu, yang kurang dari 500 juta batang, ke naik ke tier 2 yang produksinya lebih dari 500 juta batang gitu. Kalau misalnya pakai asumsi produksi 600 juta batang, dikalikan dengan selisih cukai SKT di tier 3 dan tier 2, yang itu Rp90, kira-kira kenaikan beban cukainya cuma sekitar 50-an miliar gitu, tambahan kenaikan beban cukai. Misalnya dia naik tier di SKT, kalau dia mengoptimalkan SKT-nya gitu. Sedangkan kalau tadi terus mendorong SKM-nya sampai melebihi batas tier 2 dan jadi tier 1, kalau diasumsikan produksinya lebih dari 3 miliar batang kan, misalnya 3,1 miliar batang gitu, dikalikan dengan selisih tarif cukai yang SKM tadi, yang 385 per batang, itu kenaikan beban cukainya bisa lebih dari 1 triliun. Jadi dibandingkan 50-an M dengan 1 triliunan. Jadi dari situ kemungkinan Wismilak tidak akan terus mendorong SKM-nya kayak gitu. Makanya bisa aja mungkin lebih mengoptimalkan SKT ke depannya seperti itu. Nah, jadi tadi pembahasan soal industrinya udah, dinamikanya gimana, terus gimana dampak dinamika itu ke kinerja emiten juga sudah. Selanjutnya soal valuasi nih. Nah, karena tadi yang tier 1 itu turun terus, makanya kinerjanya turun terus kan, marginnya tertekan, makanya juga harga saham ya kalau kita lihat sekarang turun terus, dan bahkan ada di level terendah dalam berapa, sekitar 12 tahunan gitu, untuk yang tier 1 seperti Gudang Garam dan Sampoerna. Dan kalau kita ingat dulu Gudang Garam bahkan sempat di 100 ribuan gitu kan. Dan sekarang udah di bawah 20 ribu gitu harganya, saking tertekannya gitu. Nah, sedangkan untuk Wismilak misalnya, karena kinerjanya memang terus naik, market juga mengapresiasi gitu. Meskipun tadi ada juga faktor risiko gitu ya, yang mungkin kedepannya bisa menjadi tantangan gitu untuk kinerja Wismilak ke depan. Misalnya dari segi volume tadi yang sudah mendekati batas tier 2-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan, nah karena tadi harga sahamnya juga turun terus, makanya valuasinya juga turun. Misalnya kalau kita lihat dari PR atau PS-nya untuk yang HMSP dan Gudang Garam, sekarang di 16-an misalnya di HMSP. Kalau kita bandingin dengan 2017 atau 2018 itu udah jauh banget turunnya, dan untuk Gudang Garam juga lebih kurang sama gitu, udah turun cukup jauh gitu. Nah, kita udah bahas soal dinamika industrinya, udah bahas soal gimana dampak dinamika industri itu ke kinerja emitennya, bahkan sampai ke valuasinya juga terdampak. Terus pertanyaan adalah, gimana dengan tren yang akan datang itu? Apakah masih bisa prospektif? Nah, pembahasan soal tren itu kita bagi jadi dua gitu, untuk yang di Indonesia sendiri dan yang di luar gitu kan. Untuk yang di Indonesia, kalau menurut pandangan saya, soal kenaikan, concern utama itu masih soal kenaikan cukai gitu. Kenapa? Masih soal cukai dan gimana dampak kenaikan cukai itu ke harga rokok gitu yang semakin mahal. Nah, seperti kita ketahui ini, di sini pemerintah udah di awal November kemarin udah ngumumin untuk naikin tarif CHT rata-rata 10% untuk 2 tahun langsung, 2023 dan 2024. Ya, namun sampai sekarang mungkin PMK-nya itu memang belum rilis gitu ya. Nah, penetapan tarif yang sampai 2 tahun sekaligus itu kayaknya mungkin yang pertama kali, sepertinya itu agak jarang terjadi. Nah, ini sebenarnya bisa di satu sisi jadi apa ya, kabar baik gitu bagi industri rokok. Jadi karena tarifnya langsung ditetapkan 2 tahun, jadi bisa apa ya, ada lebih gambaran gitu kira-kira tarif depan bakal gimana gitu kan. Jadi dari sisi perencanaan bisnis mungkin bisa lebih lebih optimal. Jadi bisa jadi kabar baik bagi emiten rokok, meskipun sampai sekarang memang masih ditunggu PMK-nya yang detail gitu. Karena kemarin itu kan baru keputusannya dan baru range-nya aja gitu. Untuk kenaikan tarif masing-masing segmen. Sedangkan untuk harga jual eceran juga belum ada detailnya. Makanya masih sama-sama nunggu PMK-nya keluar nanti.
Nah, kalau kita lihat range kenaikannya itu masih mirip dengan tahun tahun sekarang gitu. Jadi SKT-nya lagi-lagi dinaikinnya lebih rendah. Jadi diuntungkan dari sisi kenaikan pajak. Sedangkan untuk SKM dan SPM-nya itu naiknya masih belasan persen lagi gitu. Nah, kalau dilihat seperti ini, kemungkinan trennya masih bakal berlanjut kayak yang sebelumnya. Jadi peralihan ke rokok yang lebih murah, misalnya SKT yang apa ya, dari sisi kenaikan tarif itu diuntungkan, itu mungkin masih bisa berlanjut. Jadi market share-nya bisa aja mungkin lebih masih naik lagi gitu. Nah, tadi kan kenaikan tarif itu di satu sisi menguntungkan yang non-tier 1 kan. Bisa juga dilihat misalnya kalau harga rokok itu makin mahal gitu ya misalnya. Kemungkinan selain orang beli rokok jadi gitu, yang cukainya tinggi tadi, bisa ada tren orang jadi beli tembakaunya aja dan apa ya, melakukan kelintingan sendiri gitu, linting rokok sendiri. Nah, peluang ini tuh sudah sempat disampaikan sama direksinya ITIC, Indonesia Tobacco. Jadi, kenaikan tarif cukai dan down trading itu bisa membuka peluang bagi mereka gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat produk mereka kan tembakau iris. Nah, tembakau iris itu dari kebijakan dari tarif cukai itu dia jauh lebih rendah, hanya Rp10 sampai Rp30 per gram. Bandingkan dengan tarif cukai rokok yang misalnya bisa seribuan bahkan untuk yang SKM 1 bisa. Nah, selain itu juga tarif tembakau iris ini jarang naik. Kalau tarif rokok tadi kan hampir tiap tahun naik. Tarif tembakau iris ini jarang naik dan kenaikan terakhir itu di 2018 gitu. Nah, potensi itu tadi kelihatan ketika di 2020 volume ITIC itu naik sekitar 20%, dan di 2021 ESP-nya juga naik gitu. Karena sekali lagi tadi dari sisi apa ya, tarif cukainya mereka diuntungkan karena tarifnya lebih kecil, sehingga kalau dilihat di COGS mereka yang terbesar itu bukan tarif cukai tetapi bahan baku yaitu si tembakaunya, sedangkan beban cukainya itu relatif kecil, hanya kurang dari 20% dari COGS-nya. Bandingkan dengan emiten rokok yang beban cukainya itu bisa 70-80% dari COGS. Nah, itu untuk tren di Indonesia, jadi masih concern-nya mungkin berkaitan dengan tarif cukai ya, dan gimana dampaknya itu ke kenaikan harga rokok gitu. Nah, kalau untuk di global, trennya bisa agak beda. Kenapa? Karena konsumen di luar itu udah lebih apa ya, dari sisi kan rokok itu memang berdampak kurang baik ya, berdampak negatif bagi kesehatan. Nah, konsumen di luar itu sudah lebih sadar terhadap dampak tersebut. Makanya pemain-pemain perusahaan rokok besar atau kita sebutnya di sini Big Tobacco ya, kayak Philip Morris induknya IMSP atau British American Tobacco induknya Bentul dan Japan Tobacco misalnya, mereka udah mulai gencar untuk mengeluarkan produk alternatif yang bebas asap. Dan itu diklaim katanya apa ya, kandungan risikonya lebih rendah gitu karena nggak dibakar kayak rokok biasa kan. Jadi katanya sih diklaim risikonya lebih rendah. Nah, biasanya itu produknya ada tiga jenis ini, ada heated tobacco product atau HTP, ada vape, mungkin kita di Indonesia itu lebih familiar dengan yang vape ini, dan ada nicotine pouch. Nah, untuk yang HTP misalnya salah satu yang cukup apa ya, cukup besar market share-nya dan cukup populer itu IQOS punya IMSP gitu. Nah, si Big Tobacco ini apa ya, cukup agresif gitu untuk menargetkan ke depan pendapatan mereka itu dari yang smoke free itu bisa naik terus. Misalnya kayak Philip Morris itu targetnya bahkan 50% pendapatan tuh bisa dari produk yang smoke free gitu. Pertanyaannya adalah gimana dengan di Indonesia? Apakah tren yang mirip itu, apakah tren seperti itu akan terjadi juga gitu? Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, memang nggak bisa dimungkiri ya, mulai banyak perokok terutama generasi muda itu yang mencoba produk alternatif ini gitu. Terutama tadi yang vape itu kan. Namun kalau kita lihat data ya, ini dari survei GATS-nya WHO, prevalensi penggunaan smoke free, produk smoke free itu masih cukup kecil, hanya sekitar 1% gitu. Sedangkan tadi kan kalau kita lihat untuk rokok konvensional tuh 33% kan yang di statistik tadi gitu. Nah, kalau yang smoke free tadi kita detailin itu HTP itu cuma kecil 0,1%. Sedangkan yang vape itu memang lebih besar gitu. Makanya, dan untuk yang vape ini kalau kita lihat memang trennya itu naik cukup pesat gitu. Dari 2011 itu prevalensinya jauh malah lebih rendah. Sekarang udah hampir 3%. Memang pertumbuhannya cukup pesat. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari kontribusi cukainya misal, itu masih relatif kecil. Kalau kita lihat tadi kontribusi cukai rokok itu udah bisa sampai 180-an triliun gitu kan setahun. Sedangkan yang dari rokok elektrik ini masih targetnya tahun ini masih sekitar 1 triliun. Gitu. Jadi
kontribusinya itu masih kecil, sekitar 0,5% gitu. Makanya di Indonesia itu masih relatif kecil. Dan tadi pemerintah juga udah naikin tarif untuk tahun depan. Dan itu nggak cuma untuk rokok konvensional, tapi juga untuk rokok elektrik gitu. Dia tarifnya dinaikin 15% tiap tahun sampai 2027 atau 5 tahun ke depan. Makanya di satu sisi itu market size-nya masih kecil, emang dia tumbuh terus dan terus apa ya, diminati oleh konsumen, terutama yang muda gitu kan. Nah, tapi tantangannya salah satunya adalah soal harga, balik lagi ke harga. Misalnya kalau kita lihat yang ATP gitu, untuk iCost-nya HMSP, harga device-nya yang untuk manasin tembakau itu cukup mahal gitu, masih cukup mahal, bahkan hampir 750.000, ada yang segitu. Meskipun harga batang tembakau-nya itu kayak harga rokok biasa gitu. Nah, jadi mahalnya si device ini bisa apa ya? Ya bisa menjadi tantangan untuk adopsi produk bebas asap gitu kan. Untuk yang di Indonesia gitu. Nah, kalau kita simpulin, jadi kira-kira potensi dan risiko emiten rokok itu apa sih? Dan sektor rokok itu apa gitu. Nah, kalau kita bisa bilang untuk potensinya kira-kira pertama dari segi market size-nya besar tadi, meskipun volumenya juga terus turun gitu ya. Dan yang kedua, karena kinerjanya turun, terutama untuk yang tier 1, valuasinya juga turun gitu. Meskipun ya kita lihat prospeknya juga masih bisa menantang, karena juga tarifnya masih dinaikin terus dengan cukainya gitu. Dan yang ketiga adalah soal mereka masih termasuk, apa ya, karena emiten consumer juga ya terkenal dengan royal bagian dividen dan cukup rutin gitu. Jadi kira-kira potensinya dari tiga itu, sedangkan di risikonya pasti pertama balik lagi soal kebijakan cukai. Karena tadi cost terbesarnya adalah masih dari cukai. Dan yang kedua, kalau dibarengi dengan penurunan daya beli, jadi di satu sisi cukainya naik, di sisi lain daya belinya turun, itu akan menjadi apa ya, pukulan ganda gitu ibaratnya, karena profitabilitas pasti tertekan. Dan potensi risiko yang ketiga adalah terkait pembatasan konsumsi rokok dalam jangka panjang. Jadi kemungkinan pemerintah bakalan terus apa ya, berusaha untuk nurunin konsumsi rokok. Misalnya bisa aja selain cukai nanti ngeluarin aturan-aturan baru yang untuk membatasi konsumsi rokok. Kayak gitu. Nah, untuk materi unboxing-nya kira-kira jadi seperti itu. Jadi udah ada soal industrinya, udah ada soal dampaknya ke emiten, dan gimana kira-kira tren ke depannya. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa kita langsung aja. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyain, misalnya coba kita lihat di kolom Q&A gitu. Bisa kita tampilin, misalnya ada dari dari Kak Ivan Saputra misalnya, biasanya kan di bungkus rokok itu memang ada peringatan kesehatannya, itu memang ada peraturannya harus menampilkan itu gitu. Jadi selain apa ya, merokok dikatakan membunuhmu, sahamnya juga pada turun gitu. Ini agak lucu sih. Nah, selanjutnya ada dari Kak Riz Reski. Tanya, apakah ada kemungkinan tahun 2024 tidak ada kenaikan cukai seperti 2019? Serta apakah rokok ilegal mempunyai dampak signifikan yang menggerus produk market share SKM 1? Nah, ini menarik. Yang pertama, soal tarif 2024. Nah, tadi udah disebutin kalau di slide berapa ya? Coba kita lihat dulu. Nah, jadi untuk 2024 ya, karena sama-sama apa ya, tahun politik juga kayak 2019 ada apa, pemilu, pemilihan presiden, tarifnya nggak dinaikin gitu. Tapi untuk 2024 kalau kita lihat di sini tarifnya itu udah ditentukan sejak sekarang, bahkan udah ditentukannya untuk 2 tahun ke depan gitu. Dan rata-ratanya naik sekitar 10%. Jadi tarif 2024 tuh udah naik juga gitu. Beda kayak 2019 yang tidak dinaikkan. Nah, yang kedua soal rokok ilegal gitu. Nah, apakah ada dampaknya signifikan menggerus rokok market share SKM 1? Nah, kalau kita pertimbangkan ya, misalnya gini. Rokok ilegal itu kan dia pasti dari sisi harga
jauh lebih murah karena nggak bayar cukai gitu. Bahkan harganya itu bisa murahnya itu lumayan gitu. Makanya kalau untuk konsumen yang daya belinya terbatas, itu bisa benar-benar apa ya, jadi peralihan, sumber peralihan. Nah, gimana dampaknya dengan SKM? Nah, kita tahu SKM itu, terutama yang satu ya, itu dia kan tarifnya tinggi gitu, dan selisihnya dengan SKM 2 itu jauh, gapnya itu jauh. Makanya fenomena downtrading itu paling kelihatan sebenarnya di SKM juga gitu. Dan kalau dari salah satu apa ya, artikel atau penelitian yang saya baca itu, segmen SKM ini dia punya apa ya, ibaratnya itu korelasi dengan kenaikan cukai. Korelasinya itu negatif gitu. Jadi kalau kenaikan cukainya itu tinggi atau naik terus, harga rokok makin mahal, nah yang SKM ini bakalan turun. Dan bisa aja ada kemungkinan beralihnya itu juga ke rokok yang ilegal gitu. Cuma kalau soal data rokok ilegal itu sebenarnya gimana ya, bisa dibilang agak beda, agak bervariasi gitu. Misalnya antara yang di data dari pemerintah misalnya, atau data dari industri itu kadang beda gitu. Cuma ya sebenarnya dari sisi kemungkinannya ada gitu. Ada kemungkinan dampak yang dari SKM itu tadi karena mahal, dia bisa beralih ke rokok yang lebih murah gitu kan. Dan salah satunya itu bisa aja rokok yang ilegal gitu kan. Karena tadi balik lagi, harganya jauh lebih murah, makanya ya tadi bisa bisa jadi sumber peralihan itu tadi. Semoga, kira-kira kayak gitu, semoga menjawab ya Kak Reski. Dan ini ada dari Kak Jacob juga yang masih soal rokok ilegal. Nah, tadi udah sempat disinggung kalau datanya itu agak beda gitu, bervariasi. Mungkin kalau dari kementerian ada yang ngomong datanya berapa, 5% atau berapa gitu misalnya. Tapi ada juga yang dari industri yang agak beda gitu. Cuma soal rokok ilegal ini, seiring dengan kenaikan cukai ya dalam 3 tahun terakhir misalnya yang cukup tinggi gitu. Soal rokok ilegal itu kan yang ngurus juga bea cukai kan. Misalnya mereka selalu melakukan penindakan gitu terhadap rokok-rokok ilegal. Nah, yang menarik adalah terlepas dari perbedaan data antara pemerintah dan industri, yang menarik adalah jumlah penindakan rokok ilegal dari bea cukai itu naik. Baik itu frekuensi penindakannya maupun nilai nilai penindakannya itu naik gitu dari 2019 dan dibandingkan ke 2021 itu naik. Jadi ya bisa dibilang memang apa ya, ada indikasi juga memang tadi dari peralihan konsumen itu bisa aja salah satunya memang ke rokok ilegal gitu. Yang memang ya balik lagi nggak bayar cukai gitu kan. Dan dampaknya juga buat negara juga merugikan karena pemerintah nggak dapat memasukkan cukai. Buat industri juga merugikan karena pemain yang mainnya fair gitu bayar cukai tapi mereka dirugikan karena kalah market share-nya gitu kan. Market share-nya bisa kecolongan gitu ibaratnya. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Hadi Sutikno soal ini ya, produk alternatif untuk HTP, vape gitu, apakah tarif cukainya naik setiap tahun? Nah, jadi kalau bisa dibilang si HTP, vape ini kan kalau di Indonesia itu masuknya ke rokok elektrik ya, bisa masuk ke rokok elektrik. Nah, itu memang tarif cukainya kalau ke depan itu akan dinaikin. Yang tadi tarifnya 15% dan itu untuk 2023 sampai 2027, jadi 15% tiap tahun. Tadi memang dari sisi popularitas semakin meningkat, penggunanya juga makin banyak, tapi memang kalau dibandingin sama yang konvensional masih kecil gitu ukurannya. Tapi di sisi lain juga udah mulai kena tarif nih, bakalan kena tarif sama pemerintah, udah 15% tiap tahun gitu. Dan salah satu bukti juga ini pemerintah udah mulai memperhatikan pertumbuhan si segmen yang alternatif ini. Dulu tuh sebenarnya tarif cukai untuk produk alternatif ini itu masih gabung sama tarif cukai rokok konvensional. Sekarang udah ada PMK sendiri. Jadi makanya bisa dibilang pemerintah juga udah mulai apa ya, udah mulai memantau perkembangan si segmen yang baru ini gitu. Makanya udah mulai kena cukai juga sekarang.
Selanjutnya coba kita dari ini ada dari Kak Shana. Sebenarnya apa perbedaan utama strategi yang dilakukan gudang garam dan HMSP untuk bertahan di tengah kenaikan cukai? Nah, ini pertanyaannya cukup dalam ini. Sebenarnya kalau dari apa ya, strategi sih kemungkinan namanya di satu sisi ya, karena perusahaan sama-sama perusahaan consumer, itu pasti mereka mengandalkan dari segi brandnya gitu. Seberapa kuat brandnya dan juga mungkin dari segi strategi di tengah kondisi sekarang ya, cukainya naik dan daya belinya juga masih cukup terbatas gitu misalnya. Yang dilakukan emiten itu sebenarnya agak-agak mirip gitu, yaitu mereka gimana caranya itu menjaga market share. Karena tadi ada down trading tadi, gimana caranya ya karena ya by nature kan mereka produknya masuk ke tier 1 jadi harga lebih mahal, bakalan jadi apa ya, terdampak kalau ada yang down trading, ya gimana caranya mereka tetap sebisa mungkin jaga market share gitu. Strateginya mungkin lebih jaga market share. Makanya mungkin naikin produknya harganya itu lebih terbatas. Makanya dari segi margin itu mereka lebih berkorban di margin gitu. Nah, dari segi strategi mungkin ya tadi agak mirip gitu. Dan kalau mau naikin harga misal juga selalu ini juga ya, mempertimbangkan juga kira-kira kompetitor nanti bakalan apakah bakal naikin juga atau enggak. Jadi lagi-lagi balik ke gimana caranya bisa jaga market share gitu. Nah, dan masih dari Kak Shana juga, kalau untuk ETH, apakah ETH itu bisa ini ya dijadikan investasi yang menarik gitu? Kalau dari segi risknya gitu misalnya. Nah, ini juga menarik. ETH tadi kan sebenarnya apa ya, dari segi dinamika yang sekarang, industri yang sekarang itu dia juga cukup diuntungkan karena tadi ada down trading gitu. Cuma bedanya yang saya lihat ya menariknya, dia sebenarnya kan kalau sama WIM juga diuntungkan gitu. ETH juga mestinya diuntungkan. Tapi bedanya adalah ketika WIM diuntungkan, market juga langsung mengapresiasi kinerjanya itu gitu. Makanya harga sahamnya juga naik. Bedanya kalau ETH, kita lihat dia mungkin diuntungkan gitu. Tapi dari sampai sekarang juga dari segi apa ya, pergerakan harga saham misalnya, itu belum begitu diapresiasi. Jadi kalau dari segi risknya, sebenarnya lebih ini ya, risikonya adalah tembakau iris itu kan dia nggak ada brand. Mungkin kalau dari pandangan saya ya, risikonya itu lebih ke ini sih. Balik lagi karena biasanya kalau di consumer itu dia lebih apa ya, faktor brand itu juga penting gitu. Misalnya kalau dari, nah bedanya kalau di rokok itu kan ada brandnya kan, misalnya orang udah setia juga itu, cukup setia dengan brand tertentu gitu. Sedangkan kalau di tembakau iris sendiri itu kan dia apa ya, brandnya itu kurang gitu, nggak kurang ada apa ya, brand equity gitu. Jadi bisa aja konsumen tuh tetap apa ya, misalnya dari segi kekuatan brandnya itu nggak ada gitu sih, kurang gitu lah misalnya. Tapi meskipun demikian juga potensinya masih ada karena tadi dari segi mereka mungkin kalau misalnya jadi tren ya, roll your own tobacco itu ngelinting sendiri jadi tren, bisa lebih ada potensinya juga gitu. Dan penjualan mereka juga nggak banyak ke Jawa, justru lebih ke luar Jawa gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini ada dari Pak Petrus Dabu. Nah, karena tadi dari segi kebijakan pemerintah memang akan cenderung membatasi gitu ya. Nah, apakah emiten rokok itu bisa dibilang kurang menarik gitu? Mungkin apa ya? Mungkin ada yang berpandangan kalau bisa di apa ya, dianalogikan tuh kayak emiten batu bara misalnya. Kayak emiten batu bara karena sekarang apa ya, arahnya atau trennya itu menuju ke green energy gitu, ke EBT, makanya batu bara itu
bisa dibilang ada yang bilang kayak the sunset industry gitu kan. Tapi enggak juga, bisa kita lihat masih cukup menarik gitu, dan tidak serta-merta kan orang langsung meninggalkan batu bara gitu. Nah, kalau menurut saya sih bisa aja sebenarnya emiten rokok itu mirip-mirip kayak gitu, gitu. Jadi satu sisi mungkin bisa dibilang oh kurang menarik karena dari segi kebijakan pemerintah cenderung bakalan ditekan terus gitu. Tapi dua hal yang pengen saya sampaikan. Pertama itu adalah belum tentu rokok itu kan apa ya, udah kayak jadi produk yang konsumsinya itu cukup kuat gitu orang. Dan untuk berhenti ngerokok itu cenderung sulit gitu. Mirip kayak batu bara tadi. Nggak serta-merta orang bisa langsung ninggalin batu bara karena udah ada IBT gitu kan misalnya. Di sisi lain, pemerintah juga, ini ada satu apa ya, kayak penelitian gitu yang saya baca, kalau kenaikan tarif cukai sekarang itu sebenarnya udah, kan tadi salah satu tujuan kenaikan cukai itu selain untuk mengontrol konsumsi, itu juga untuk mengoptimalkan penerimaan negara gitu kan. Nah, kenaikan cukai itu ada yang bilang sebenarnya udah mencapai titik apa titik jenuhnya ibaratnya gitu, untuk bisa mengoptimalkan penerimaan negara gitu. Jadi sebenarnya apakah pemerintah ke depan akan terus naikin cukai itu juga apa ya, kebijakannya itu perlu di, mungkin akan dipertimbangkan kembali gimana cara mekanismenya gitu. Jadi nggak cuma melulu dari naikin cukai terus-terusan gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat, yang terdampak lebih besar dari kenaikan cukai itu, apa ya, dari segi konsumsi rokoknya itu mungkin turun, tapi nggak begitu, apa ya, belum begitu kelihatan gitu. Sedangkan yang lebih terdampak adalah jumlah produsen rokoknya itu berkurang. Nah, makanya justru itu bisa apa ya, bisa berbahaya juga atau berdampak juga untuk penerimaan cukai ke depan gitu. Makanya bisa aja dari segi kenaikan tarif itu ada skema lain gitu, mungkin bukan nggak semata-mata dinaikin terus gitu. Jadi gimana caranya supaya apa ya, penerimaannya itu juga nggak penerimaan negara dari cukai itu nggak terdampak gitu loh. Kalau cukai dinaikin terus, jumlah industri rokoknya yang terdampak, justru itu juga nanti baliknya ke ini kan, ke penerimaan cukainya kurang optimal gitu. Mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir. Ini ada cukup banyak dan sekarang agak rame pertanyaannya. Nah, ini menarik. Ada satu yang menarik misalnya dari Kak Google Trans yang bertanya soal KLM. Nah, di unboxing tadi juga udah disinggung ya, agak di depan memang agak jauh. Kalau HMSP itu memang mulai masuk ke segmen KLM atau rokok kelembak gitu, kelembak kemenyan. Nah, bahkan nama rokok ini juga ada sebagian perokok yang mungkin kurang familiar dengan jenis rokok ini gitu. Rokok KLM itu rokok apa gitu. Nah, untuk sedikit gambaran gitu ya, rokok KLM ini memang kalau bisa saya bilang pasarnya itu cenderung niche gitu ya. Jadi memang market share-nya kecil banget. Kalau kita lihat di segmen yang tadi, di segmen rokok, sebentar coba kita buka. Market share-nya itu kecil banget. Jadi, nah ini. Market share-nya itu cuma sekitar 0,3% gitu. Dan jenis rokok ini lebih banyak dikonsumsi biasanya di daerah apa ya, pantai selatan Jawa kalau nggak salah. Jadi di daerah-daerah kayak Kebumen atau daerah Kebumen, Magelang, Probolinggo gitu-gitu. Biasanya itu dikonsumsi oleh apa ya, buruh atau kuli kalau nggak salah, dan juga oleh orang-orang tua di desa gitu biasanya. Dan rokok ini juga karena sesuai namanya kelembak kemenyan, jadi campurannya itu bukannya cengkeh tapi akar kelembak dan juga kemenyan, dan biasanya itu juga dipakai di acara apa ya, kebudayaan gitu, atau misalnya untuk buat sajen kalau orang Jawa gitu misalnya. Dan jadi dari segi market share sebenarnya rokok ini kecil banget dan niche banget gitu, tapi HMSP juga masuk ke sini gitu. Jadi gimana ya, kalau bisa dibilang potensinya ya mungkin dampaknya sebenarnya nggak begitu besar karena balik lagi ke market share-nya itu kecil banget sebenarnya. Dan selain itu justru risikonya adalah rokok KLM itu juga sekarang udah kena cukai. Jadi sebelum HMSP masuk, itu rokok KLM itu belum ada batasannya, belum ada apa ya, tier-tiernya gitu. Belum ada pembagiannya gitu kan.
Nah, setelah MSP masuk ini, sekarang KLM udah ada klasifikasinya. Jadi yang saat kalau nggak salah itu yang tersatu produksinya lebih dari 4 juta, yang kedua itu dia produksinya kurang dari 4 juta. Nah, MSP itu kena yang di kedua, yang di satu ini. Makanya itu cukainya juga lumayan tinggi kalau nggak salah. Makanya sebenarnya untuk potensinya justru tadi dari sisi marketnya itu kecil sebenarnya, tapi juga udah kena cukai yang cukup tinggi gitu. Jadi mungkin kalau untuk kontribusi mungkin ke apa ya, revenue atau MSP itu mungkin relatif apa ya, kecil sebenarnya. Oke, kira-kira cukup sampai di sini dulu soal live unboxing sektor rokok. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join acara ini dari awal sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk nambah wawasan dan juga apa ya, bisa nambah, iya, nambah wawasan teman-teman supaya bisa lebih paham gimana caranya untuk memahami sektor dan emiten rokok itu. Nah, selain itu juga saya mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian atau apa ya, kesalahan atau penyampaian yang masih belum optimal gitu. Nah, untuk ngikutin kembali, selain unboxing rokok ini juga Stockpit ada 14 seri lain unboxing yang bisa diakses, dibaca di Stockpit Academy, baik itu unboxing sektor maupun unboxing saham. Nah, akhir kata saya mewakili teman-teman Stockpit mengucapkan terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Itu selamat malam dan selamat istirahat. Ciao.